Halo guys, kembali lagi di channel Gudang Properti dengan saya Yudi. Di video kali ini kita akan mereview salah satu rumah yang lokasinya berada di dekat dengan Pakuwon City. Seperti biasa, kamu bisa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan review-review rumah cantik lainnya. Seperti yang kita lihat di depan ini ada satu carport yang cukup untuk satu mobil. Dan begitu kita masuk, kita akan melihat adanya ruang tamu, ruang keluarga, serta ruang makan yang jadi satu bagian. Dan juga sudah dilengkapi dengan pantry ya. Ini adalah salah satu desain yang cukup kompak, persembahan dari Eastern Park Residence. Perumahan ini berlokasi di Surabaya Timur dan berjarak hanya 5 menit dari Pakuwon City. Tapi harganya hanya separuhnya saja, yaitu masih di kisaran 1 M-an. Jadi buat kamu yang sedang cari rumah daerah Surabaya Timur yang harganya masih 1 M-an, ini bisa jadi salah satu pilihannya ya. Di lantai 1 ini juga terdapat 1 kamar tidur serta 1 kamar mandi. Kebetulan untuk rumah contoh ini didesain sebagai ruang kerja, jadi cocok untuk WFH saat ini. Untuk speknya sendiri, keramiknya sudah menggunakan granit tile dan kusen jendela juga sudah menggunakan aluminium. Untuk sanitary sudah menggunakan toto atau setaranya. Untuk desainnya sendiri, rumah daerah Eastern Park ini memiliki 3 macam tipe, 5x10, 6x10, dan 7x10. Untuk rumah contoh yang kita lihat ini adalah tipe 6x10. Harganya masih tetap 1 M-an kok, jadi jangan khawatir. Untuk lantai 2-nya terdapat 2 kamar tidur dengan 1 kamar mandi luar, di mana kamar mandinya juga memiliki akses langsung ke master bedroom. Yang bikin menarik, perumahan ini sedang memberikan promo besar-besaran nih. Mulai free PPATP, free biaya KPR, free AJB, serta free BBN. Untuk detailnya, kamu bisa DM Yudi melalui nomor yang ada di video ini atau klik link yang ada di bio. Tapi buruan, karena stok dan promonya juga cukup terbatas. Contohnya, untuk rumah tipe yang seperti ini, hanya tersisa 3 unit aja. Itu di luar rumah contoh ini ya. Kalau rumah contoh ini juga dijual, tapi harus tambah dengan interiornya. Jadi bagaimana guys, sudah cocok belum? Kalau mau survei lokasi, juga bisa ya. Karena si unit ini sudah dibuka juga untuk umum. Jadi kalau kamu melihat weekend atau weekdays juga bisa. Kamu bisa hubungi Yudi melalui nomor yang ada di video ini. Nah, itu tadi review singkat rumah daerah dekat Pakuwon City ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di review-review rumah cantik lainnya. Bye!